Rain the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain might meet be with you. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. Kok di atas masih sepi? Apa baru pada bangun ya? Selalu aku bangun duluan, padahal hari ini kan Kak Ji nggak ya piket bersih-bersih. Kak! Kak, bangun! Hari ini kan kakak piket. Kak, jangan pura-pura tidur deh. Kakak pasti udah bangun, kan? Kakak! Hah? Nggak usah pakai teriak kali. Makanya bangun, kakak kan hari ini piket beres-beres. Senja, kakak boleh minta tolong gak? Apa? Hari ini kamu yang beres-beres ya. Besok sama lusa kakak yang gantiin deh. No, nanti aku dibohongin lagi. Swear, kakak janji. Soalnya pagi ini kakak mau selesaiin tugas kelompok. Gak bohong kan? Bener, ngapain bohong? Tapi janji loh, besok kakak piket 2 hari. Iya, janji. Ya udah deh, sana kakak buruan mandi. Makasih senjaku. Ya. Hah? Kenapa berantakan begini? Ayo bangun, mainannya diberesin dulu. Awas ya. Ayo bangun. Hah? Ayo bangun, bangun. Beresin dulu kamarnya sebelum mandi. Aduh, kakak apaan sih? Makanya buruan bangun, beresin dulu mainannya. Gak mau, kakak gak sopan. Bangunin aku kok pakai sapu pel. Salah sendiri dibangunin susah. Tapi kan itu kotor. Iya deh, maaf. Sekarang beresin dulu mainannya baru mandi. Gak mau, kakak aja yang beresin. Karena kakak udah ngisengin aku. Sky! Bener-bener ya ini anak. Ya udah deh, ngalah aja. Daripada bunda yang beresin. Bunda, kok omelet lagi sih? Aku kan gak suka telur. Bunda belum belanja, cuman ada telur sama mie di rumah. Kenapa gak mie aja? Aku lebih suka mie. Sky kan gak boleh makan mie, nanti dia kepengen. Tapi kan aku gak suka omelet. Iya deh, maaf, besok gak lagi. Tapi sekarang dimakan dulu ya. Udah sih, dimakan aja, bawel banget. Kakak kenapa belum berangkat sekolah? Katanya mau kerjain tugas. Ya ini mau berangkat, telat dikit gak apa-apa lah. Jingga jalan sekarang ya bun, ya. Iya, hati-hati. Senja mau bareng ayah gak? Enggak ya, Senja naik sepeda aja. Biar sekalian olahraga ya, lagian sekolahnya cuma di depan sini. Thank you.
Ita, kenapa kamu masih di sini? Bukannya udah apel? Jam kosai. Pak Hari nggak masuk, cuma disuruh ngerjain tugas. Hah? Serius? Ya elah, nggak percaya. Yes, asik. Kita kerjain di perpus aja yuk, kalau di kelas pasti ribut. Oke, tapi aku taruh tas dulu ya. Gak usah lah, kita langsung ke perpus aja. Baik, Bu Lita, saya ikut saja. Pagi, Pak. Pagi. Hah, ngapain Kak Jingga berduaan di sana? Senja, ayo masuk, aku ceritain. Oke deh. Ita, mau cerita apa? Kak Jingga pacaran ya sama Kak Alex? Hah, masa sih? Aku nggak tahu. Tadi pagi aja aku lihat mereka juga asik ngobrol di parkiran. Mungkin lagi bahas tugas, soalnya tadi Kak Jingga buru-buru, katanya harus selesaiin tugas kelompok. Tapi masa di parkiran? Iya juga ya. Eh, kalau mau ngerumpi jangan di perpus. Hehe, maaf Kak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Senja, berisik banget sih. Suka-suka aku dong, ini kan kamarku juga. Heh, ini juga kamarku, aku juga berhak suruh kamu gak berisik. Tapi kan kakak lagi gak belajar, tadi cuma mainin laptop. Tetap aja, kamu ganggu kenyamananku. Kakak juga ganggu kenyamananku, orang lagi asyik dance malah gak dibolehin. Kok ngeyel sih? Ini juga udah malam jadi gak boleh berisik. Iya, nyonya galak. Mentang-mentang dia kakak, jadi boleh galak itu, selin. Kakak, tolong ambilin aku cemilan. Ya. Bun, ada cemilan apa? Ditanya Sky. Ada roti di kulkas. Kenapa mukanya bete gitu? Kak Jingga ya ngeselin, aku lagi dance disuruh diam padahal dia gak lagi belajar. Kan bisa di depan TV. Ada Sky lagi belajar, Bun. Ya udah di kamar Sky aja. Mana bisa, jam segini kamar Sky selalu berantakan. Kalau mau pakai kamar ayah bunda juga gak apa-apa. Seandainya aku punya kamar sendiri, padahal kamar Sky itu dulunya kamar aku. Sky kan udah beranjak besar, gak mungkin tidur sama ayah bunda terus. Iya, Senja ngalah aja ya. Gak mungkin juga Sky tidur sama Senja atau Jingga. Iya, betul kata ayah. Ya udah deh. Nih, adanya roti. Asik, makasih kakakku yang paling cantik. Emangnya Sky masih lapar, kan udah makan malam? Enggak sih kak, cuma pengen ngemil aja. Itu karena Sky belum kenyang makannya. Iya kali kak. Kak, ayo bangun. Kakak piket loh hari ini. Ayo, Kak, bangun. Kakak. Bentar. Ya udah deh, terserah. Yang penting aku udah bangunin. Kalau kesiangan jangan minta tolong aku ya. Ya ampun, bawel banget sih udah kayak emak-emak. Makanya bangun. Tapi kok aku agak pusing ya. Bantuin aku mau ya. Nah, kan mulai deh drama. Benar, kamu yang beresin di kamar. Kakak yang sapu pel ya, kan harus tolong-menolong. Nggak mau, makasih. Senja, please. Nggak mau. Ih, anak ini pelit banget. Awas ya kalau nanti minta tolong. Biarin.
Ya ampun, berantakan banget. Sky, bangun Sky, beresin mainannya. Sky, ayo bangun, Sky. Iya kak, gak usah teriak. Bangun, beresin mainanmu. Tolong beresin ya kak. Gak mau, lagian tumben biasanya habis main langsung diberesin. Semalam udah ngantuk kak, kemarin pagi aja diberesin sama kak Senja. Ya udah, suruh Senja aja, kak gak mau. Pelit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda bikin roti, tumben. Coba-coba aja, kalau enak kan gak perlu beli, jadi hemat. Wah, pasti enak bun, apa sih bikinan bunda yang gak enak? Senja kan gak suka omelet, berarti gak enak. Beda lah bun, kalau omelet kan telur banget, Senja kan gak suka telur. Oh iya, bunda mau tanya, hari ini yang beresin atas siapa? Kak Jingga bun, kenapa? Kok kamar Sky gak diberesin ya, mainannya masih berantakan. Waalaikumsalam. Kenapa bun, kamar Sky? Emang sengaja gak aku beresin biar gak manja? Lagian itu gara-gara Senja. Hah, kok gara-gara aku? Kenapa jadinya nyalahin Senja? Sky bilang kemarin dia juga gak beresin mainannya, tapi yang beresin Senja. Akhirnya semalam gak diberesin lagi. Apaan sih kak, kalau gak mau beresin ya udah, tapi jangan malah balik nyalahin orang. Yang dibilang Kak Jingga ada benernya. Kalau Senja kemarin gak beresin, pasti gak diulangin lagi sama Sky. Loh, kok bunda jadi ikut salahin aku? Bentar, bunda belum selesai ngomong. Sky juga salah, nanti bunda tegur Sky. Bunda belum dengar alasan dari aku, udah bilang aku salah. Ya deh, aku yang salah, habis ini aku beresin. Senja. Senja, bunda gak suruh kamu beresin, nanti tunggu Sky pulang les aja. Biarin aja bun, nanti aku omongin lagi sama Senja. Udah gak usah bahas lagi sama Senja, biar bunda aja. Terus satu lagi, jangan kalak-kalak sama adik-adik. Iya bun. Senja, maafin bunda yang gak denger penjelasan Senja dulu. Iya, gak apa-apa, bun. Terus penjelasannya apa? Senja cuma mau bantu bunda. Nanti kalau gak diberesin, malah bunda yang beresin. Tapi Senja justru gak mendidik Sky. Harusnya Senja bilang aja ke bunda. Gitu ya, bun. Yaudah deh, Senja minta maaf. Sekarang kita beresin mainannya ya. Nanti bunda bilang Sky kalau harus beresin mainannya sendiri. Oke, bun. Jangan diulangin lagi ya, Sky harus tanggung jawab sama barang masing-masing. Iya, bun, Sky janji habis main, Sky beresin sendiri. Itu baru jagoan ayah. Udah bilang makasih belum sama Kak Senja yang udah beresin? Makasih ya kakakku yang paling cantik dan baik hati. Iya, sama-sama. Jadi maksudnya Kak Jingga gak cantik, gak baik? Iya, Kak Jingga juga cantik dan baik hati. Jingga sama Senja gak baikan nih. Orang kita gak berantem, iya kan Senja? Hah? Iya. Sudah clear ya semua, sekarang kita makan, nanti keburu dingin makanannya. Night and day, it rained the whole day, till on Sunday, I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters, even if the